diduga melakukan pelecehan saat berada di pasar shopping Kayu Agung. Seorang pemuda menjadi amukan oleh ibu rumah tangga. Inilah video yang merekam seorang wanita yang mengamuk dan memarahi seorang pemuda di kawasan pasar shopping Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam video yang beredar viral di media sosial tersebut, terlihat seorang wanita berbaju pink jilbab putih tengah memarahi dan memaki-maki pemuda berbaju kaos putih dengan kata-kata yang kasar. Sementara pemuda tersebut hanya terdiam dan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kejadian bermula saat korban yang sedang berada di kerumunan pengunjung toko yang ramai pada Jumat siang, lalu pemuda tersebut tanpa sengaja menyenggol bagian belakang korban. Atas hal tersebut, korban yang diketahui istri polisi ini tidak terima dan langsung memarahi pemuda yang diduga melakukan aksi pelecehan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima saat ini, kedua belah pihak telah bersepakat damai karena tidak terdapat bukti pelecehan yang dilakukan. Novan Wijaya, Pal TV.